Nah, nah. Salah ya, salah. Langsung apa? Mana lagi pak? Pak, ini ngambil apa kan dia, Pak? Ini ngambil apa? Suaranya boleh, Pak, kemudian, Pak. Kemudian aja. Tahan, Pak. Tahan, Pak. Tahan. Tengah, Pak. Ya. Tahan, Pak. Nah, laundan, Pak. Bapak Iman Jepandi. Laundan, Pak. Bapak Iman Jepandi. Tadi apa, laundan, Pak. Itu benar paling gitu, Pak. Iya, iya. Untuk di pilkada serentak ini, mengingatkan akan di sini sebagai warga binaan, partisipasi pemilih di lapas suka sendiri gimana? Kalau saya perhatikan selama ini gitu kan, dari mulai kegiatan sampai saya didatangi petugas, pasti kawalkan juga sama, responnya bagus gitu kan. Apa yang kita bicarakan misalnya di tempat-tempat, apakah misalnya di masjid atau di tempat lain misalnya, itu bagus. Jadi merespon lah. Jadi tidak ada perbedaan bahwa kami di sini misalnya di penjara, itu di luar, sehingga sudah tidak mau lagi apa ada atensi atau perhatian lagi antara kita yang di sini karena sudah di sini, sehingga jadi kita memperhatikan. Jadi bahwa kita ingin menentukan atau sedikit sumbang saran untuk pelaksanaan demokrasi dalam rangka pil wali kota, saya wali kota di sini, dan pilgub, ya atensinya cukup tinggi gitu di pemerintah. Harapan Akang di pilkada serentak 2018 ini gimana? Ya hari ini kan orang kan menyangka bahwa di serentak ini mungkin ada masalah, tapi ternyata tidak gitu kan. Dan kali ini baru dilakukan pemilihan serentak ini bagus sekali, lancar. Saya tidak tahu misalnya kalau di jumlah pemilihnya banyak, kalau di sini kan sedikit. Yeah. Seperti tadi kan saya lancar aja tadi saya. Sebagai mantan wali kota nih kan, untuk pilwalkot khususnya mungkin harapannya kan? Ya kita kan punya calon 3. Ya mudah-mudahan aja dalam 3, karena 1 kan kalau yang jadi itu kan. Ya 3-3 kan ya menyatakan ya akan membangun Bandung kan. Kan sayang kepada rakyat. Ya mudah-mudahan saja kita doakan yang terpilih itu, yang rakyat keberpihakannya kepada siapa di antara 3 itu, yang jadi itu benar-benar sayang kepada rakyat gitu kan. Hari ini kan bagaimanapun juga rakyat masih, terutama yang mantan wali kota, masih datang kepada saya yang butuh kebutuhan pokoknya, kebutuhan lain-lain masih terpenuhi. Dan saya mengharapkan dengan wali kota yang akan datang, ya harus memperbaiki apa yang misalnya kurang wali kota saya dulu, dengan wali kota Emil harus diperbaiki gitu kan. Cukup. Ya. Atur nuwun Kang Dadang. Atur nuwun Kang.